Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, perlihatan pemilihan umum 2024 telah sampai pada penghujung. Dengan KPU RI sudah mengumumkan secara nasional terkait dengan hasil pemilihan umum tersebut. Dan proses pemilu yang berlangsung se-Indonesia secara nasional itu sudah melahirkan pilihan rakyat yang secara langsung, dan itu adalah hasil pilihan rakyat terbaik. Pada kesempatan ini telah hadir salah satu pilihan rakyat terbaik juga. Beliau berasal dari Partai Golkar, kemudian kemarin mencalonkan sebagai anggota DPR RI, dan alhamdulillah beliau mendapat perolehan suara terbanyak untuk Provinsi Jambi, mewakili Provinsi Jambi, Dapil Provinsi Jambi. Sebenarnya beliau tidak asing lagi, tapi baiknya kita sapa aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Desi, terima kasih sudah diundang hadir di acara ini. Alhamdulillah berkenan hadir Bapak di acara Orasi, karena Orasi ini sebuah program yang untuk mendekatkan dengan masyarakat, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat ingin tahu, Pak. Iya. Terutama para politisi-politisi yang diamanakan oleh rakyat. Alhamdulillah. Pertama dari kami, selamat dulu, Pak. Sudah terpilih dan KPU sudah mengumumkan secara nasional, dan menurut saya ini sebuah prestasi juga, baik secara pribadi selaku cendranya ataupun secara kepartaian. Baik. Karena masih bertahan di satu-satunya partai yang masih bertahan 2 kursi ya. Iya. Untuk hasil pemilunya, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini alhamdulillah Partai Golkar di Provinsi Jambi, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, masih bisa bertahan. Amin. Hari ini. Dan untuk khusus DPR RI, Golkar memperoleh suara terbanyak dengan mengirim wakilnya untuk DPR RI dari Provinsi Jambi 2 kursi. Dan ini sebenarnya sama seperti 2019 yang lalu. Tetapi dengan persaingan pilkada pemilu yang 2024 ini, menurut saya ini luar biasa. Betul, Pak. Karena perolehan suara yang mendapat 2 kursi itu, tadi kami pikir itu tidak mungkin Golkar akan mendapat kembali. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras para semua, para kader, mulai dari pengurus, semua para caleg, dan juga dukungan masyarakat. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang telah memberikan amanahnya kepada Partai Golkar, baik itu untuk caleg yang duduk di DPR Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI. Mudah-mudahan amanah yang diberikan masyarakat kepada Partai Golkar ini kedepannya bermanfaat dalam rangka kita membangun Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Amin. Cuman ada yang menarik ini, Pak CE. Bapak kan 2 periode lebih jadi Bupati. Iya. Kemudian berakhir masa jabatan. Kemudian pernah ikut pilkada. Dan di pilkada itu kalah loh. Iya. Dan jarak rentang antara pilkada dengan pemilu hampir 2 tahun, Pak ya. 2 tahun. Iya. Dan ternyata pada pemilihan legislatif ini justru malah dapat mendapat suara terbanyak. Iya. Nah, ini pasti penasaran nih pemirsa, kok bisa ada pencapaian seperti itu, Pak? Ada punya apa ya kira-kira yang bisa kita mengobati penasaran itu tadi, Pak? Ya, pertama saya pikir dari Partai Golkar sendiri. Okay. Jadi Golkar untuk menuju kesuksesan pada tahun 2024 ini ya tidak tiba-tiba, tapi itu melalui persiapan yang cukup jauh. Okay. Kami diperintahkan DPP pertama, yaitu bagaimana untuk mengaudit organisasi. Jadi seluruh para pimpinan organisasi, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke desa itu lengkap. Dan semua 11 kabupaten, alhamdulillah, Golkar siap. Itu 2 tahun sebelumnya. Di sebelum pemilu ya? Iya. Okay. Diaudit terus sama pusat, dilapor sama DPP. Sudah itu, tiap hari kami selalu diminta laporan mengenai rekrutmen anggota. Jadi diminta semua para kader-kader di bawah untuk merekrut anggota, menerbitkan KTA. Okay. Dan Jambi termasuk salah satu 6 provinsi di Indonesia Partai Golkar yang terbanyak merekrut anggota. Oke. Nah, itu jadi kami sangat senang. Ya. Jawaban sebenarnya, Pak, kenapa bisa mendapat suara terbanyak itu? Setelah itu Golkar juga dalam mempersiapkan caleg itu juga 1 tahun. Oke. Jadi pertama dimunculkan caleg untuk 200%.
Okay. Itu menyusut sampai 100% dan itu betul-betul selektif. Nah, untuk DPR RI kami sendiri diwawancarai di DPP itu sampai 3 kali, 4 kali. Jadi melalui seleksi yang sangat ketat. Tapi yang menurut saya di mungkin di partai lain juga seperti itu ya. Saya mungkin saya anggap satu keberkahan juga pernah nyalon gubernur. Iya. Saya banyak menjumpai di lapangan, masyarakat masih ingat. Oke. Ternyata popularitas itu ya tidak semua orang bisa dapat seperti itu. Jadi saya beruntung, jadi kemana-mana saya berjalan ke kabupaten, begitu sebut, walaupun tidak kenal dengan saya, tapi disebut nama saya, masyarakat masih ingat. Nah, karena kita tahu pemilihan gubernur kemarin baru 2 tahun, jadi masyarakat masih sangat ingat sekali. Dan itu terbukti dengan perolehan suara kami, hampir merata di setiap kecamatan di Provinsi Jambi, di 114 ya. Nah, semua ada dapat suara di setiap kecamatan. Nah, saya melihat bahwa tim-tim lama, simpatisan lama pada waktu Pilgub juga turut berkontribusi dalam rangka membantu kami pada caleg DPR RI ini. Nah, saya bersyukur ya pada alhamdulillah masyarakat masih ingat dengan nama dan juga masih tetap solid. Dan sebagian tim-tim Pilgub memang masih kompak. Di samping itu juga kami juga diuntungkan sebagai ketua partai karena hampir semua caleg di provinsi ini tandem. Balehonya itu tandem dengan kami, ya, dengan ketua. Jadi sama-sama kita mengangkat caleg-caleg yang kabupaten, provinsi, sama-sama kita berkolaborasi dan terus itu linier. Makanya hari ini perolehan suara Partai Golkar, tingkat perolehan total suara kabupaten, provinsi dan RI itu hampir linier. Ya. Karena adanya tadi sinergi antar caleg tadi. Nah, itu kelihatan daripada hasil perolehan suara Partai Golkar yang antara kabupaten, provinsi dan RI itu linier. Nah, itu saya pikir satu anugerah yang luar biasa bagi saya, terutama sebagai ketua Golkar dan juga sebagai mantan calon gubernur. Dapat berkah juga bagi saya semuanya. Saya ambil hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, ada ya. Hikmahnya semuanya. Nah. Berarti mungkin memang diperuntukkan kemenangan secara politik itu bukan sebagai gubernur mungkin, Pak. Saya melihat seperti itu. Jadi pemirsa, itu memang sebuah fenomena yang mungkin tidak bisa didapat oleh semua calon DPR RI. Iya, ya, Pak ya. Betul. Keuntungan pernah menjadi calon gubernur walaupun kalah, tetapi efeknya adalah di yang sekarang ini. Betul, betul. Tetapi ternyata Pak baru dapat jawaban kita kenapa perolehan suara terbanyak itu di Golkar kemudian bisa mendapat 2 kursi tidak ujuk-ujuk itu karena pemilih saja. Partai juga sudah persiapan 2 tahun persiapannya. Satunya Pak ya infrastruktur partai sudah disiapin juga. Ya. Pemilihan caleg yang memang sangat selektif. Selektif ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar boomingnya kemarin ke Pilkada, tidak Pak ya? Ya? Ada hal lain juga yang ada membantu. Satu hal lagi sebenarnya dari rekrutmen caleg. Hampir 50% caleg Golkar yang 2024 ini adalah anak-anak muda, under 40. Nah, itu juga membuat situasi politik di Golkar menjadi bersemangat. Saya melihat sendiri bagaimana berkeliling sama caleg-caleg kabupaten yang anak-anak muda. Saya pun ikut bersemangat melihat mereka dan rata-rata anak-anak yang baru nyalek. Nah, itu saya sangat bergembira sekali bahwa ada kepedulian anak-anak muda kita untuk terjun di bidang politik. Dan banyak juga yang berhasil. Yang dari perolehan suara kabupaten kita masih 53 kursi untuk kabupaten caleg kita. Hampir 40%-nya anak-anak muda semuanya. Dari 53 kursi itu Pak ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Terus dari perolehan yang dicapai oleh Golkar ini Pak, yang memperoleh pimpinan sama atau unsur pimpinan itu gimana Pak di sebaran di kabupaten? Kita bersyukur hari ini juga Golkar masih ada menjabat unsur ketua DPR. Ya. Pertama yang tetap incumbent-nya yaitu di Tebo, Kabupaten Tebo. Okay. Sudah itu Kota Jambi, mendapat 8 kursi dan juga di Sungai Penuh mendapat 5 kursi. Oke, nah ini untuk pimpinan, ya? Untuk ketua. Wakil ketuanya tetap Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjab Timur, dan Muara Jambi. Oke. Nah, jadi itu. Provinsi, yang lain Pak? Kita ada yang anggota. DPRD Provinsi? Ya? DPRD Provinsi? DPRD Provinsi masih wakil ketua, wakil sama ketua. 7 kursi 7 seperti 2019 yang lalu. Ya. Artinya hampir rata perolehan suara yang diakumulasikan ke perolehan
kursi ya. Itu hampir di semua itu masuk ke unsur pimpinan Pak ya? Iya, ya, alhamdulillah. Ya, dan ini juga tidak terlepas lah dari manajemen partai yang Bapak alami sebagai ya. Pimpinan partai di tingkat provinsi ya. Pak ya. Nah, mungkin yang pengen tahu juga pemirsa kepada Bapak terkait dengan terpilihnya ini, apakah berpengaruh Pak pengalaman yang selalu Bapak alami selaku kepala daerah, setelah itu kan kosong nih masa jabatan yeah. yang Bapak aktif sekali itu adalah sebagai ketua partai yeah. Nah, apakah itu nanti berpengaruh Pak terkait dengan keterpilihan yang di DPR RI ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak karena kita ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami. Semua bisa bicara bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Nah, tadi Pak Chandra sempat terputus dialog kita. Kira-kira ada pengaruh nggak Pak? Bapak kan dua periode setengah lah, nyaris dua periode setengah nih jadi kepala daerah di Kabupaten Serolangun dengan keterpilihan Bapak selaku anggota DPR RI ini, yang cakupannya memang seluruh Provinsi Jambi. Yeah. Nah, sementara Bapak kan di waktu itu cakup pimpinan kepala daerahnya dari Kabupaten Serolangun. Yang Bapak rasakan itu ada ngaruh nggak kira-kira Pak? Ya, yang pasti inilah pengalaman pertama saya terjun di DPR. Oke Pak. Saya selama berkarir politik yaitu di Serolangun sejak tahun 2006 wakil bupati bersama HBA, dilanjutkan meneruskan bupati sendirian 2,5 tahun di Serolangun, sudah itu pilkada bupati 2 kali dan nyalon gubernur juga, kepala daerah juga 1 kali. Dan baru 2024 inilah pertama kami mencalon sebagai legislatif. Ternyata hampir sama sebenarnya. Kenapa hampir sama saya nyatakan bahwa semuanya kita harus dekat dengan masyarakat. Kita harus turun ke masyarakat. Kita harus berdialog dengan masyarakat. Dan untungnya juga kalau kita mantan kepala daerah, masyarakat sudah tahu nama. Saya bayangkan kalau saya tidak pernah jadi bupati, nyalek DPR RI, agak susah kita datang ke desa, orang nggak kenal kita. Mau sosialisasi dulu ya? Mau memperkenalkan diri, perlu ada jeda waktu dulu, untuk perkenalan. Nah, kalau mantan kepala daerah, agak sudah ada. Bukan mulai dari nol. Nah, kita tidak mulai dari nol, masyarakat sudah tahu dan sehingga kita untuk masuk ke masyarakat itu agak lebih mudah. Nah, yang lain tentu kalau dari tujuannya kan sama, baik kepala daerah maupun kita jadi di legislatif, semuanya sama, yaitu bagaimana untuk kita berupaya membantu masyarakat untuk membangun negeri Jambi ini. Bagi saya sama saja. Jadi insya Allah sifat-sifat dan juga karakter-karakter kepemimpinan saya selama di kepala daerah itu tidak akan bisa saya tinggalkan kalau saya jadi di DPR ini. Saya pikir tidak akan berubah itu. Jadi kita harus mendengar aspirasi masyarakat, harus melihat masalah. Tapi mungkin dengan skalanya yang berbeda, dengan mungkin ruang lingkup yang berbeda. Nanti mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang melihat Jambi dari Jakarta. Nah, mudah-mudahan itulah nanti kebiasaan-kebiasaan ini insya Allah kami bisa berkontribusi untuk pembangunan Jambi ke depan. Oke. Nah, yang paling kentara itu Pak CE, apalagi Serolangun nih, itu sudah familiar dan merasakan betul manfaat pernah nama program Serjusade 100 juta satu desa. Kemudian Bapak tingkatkan menjadi 200 juta satu desa. Nah, terus dari sisi religiusnya, Bapak juga sangat terkenal dengan aktivitas subling atau subuh keliling. Yeah. Nah, apakah ini masih berlanjut juga Pak setelah Bapak dilantik nanti tepatnya di 1 Oktober di Jakarta dengan program-program pro rakyat, dengan religiusnya seperti itu Pak? Ya, insya Allah, karena sampai hari ini saya sendiri sebenarnya masih tetap merindukan program-program tadi, karena kita tahu program pro rakyat, program bagaimana
memberantas kemiskinan. Okay. Sebelum Serju Sade itu kita pernah bedah rumah. 8.000 rumah kita bedah di Sarawangun. Sebelum ada program bedah rumah yang di Jakarta. 2006 kita sudah duluan pakai itu. Ya? Duluan dari program itu. Nah, sudah itu bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan bantuan setiap desa 100 juta naik 200 juta pada waktu itu. Okay. Belum lagi bagaimana mengajak masyarakat turun ke sawah. Ada 2 tahun program. Gerun Wah itu Pak ya? Ya, Gerun Wah itu. Banyak sekali program-program yang sifatnya menggerakkan masyarakat, ya, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Termasuk juga di bidang keagamaan. Saya pikir pada waktu itu tercetus ide, kalau tidak ada intervensi, kita hanya biarkan kepada para pondok, para ulama kita, tidak cukup. Nah, makanya didorong pada waktu itu kita launching untuk program memakmurkan masjid, sholat berjamaah, memakmurkan masjid mulai tahun 2013 waktu itu, terus berlanjut. Jadi setiap seminggu 2 kali kita mengajak semua kepala dinas, camat, kepala desa, terus bergilir seminggu 2 kali di masjid masjid yang ada di dalam di desa-desa di Kabupaten Serlangun, berkeliling di kabupaten. Kadang-kadang kita nginap. Nah, itu bagaimana di samping kita mendekat ke masyarakat, juga bagaimana kita mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid. Dan itu luar biasa. Dampaknya luar biasa, baik terhadap lingkungan pemerintahan sendiri, timbulnya kesadaran orang untuk taat beragama, maupun kepada masyarakat. Bahkan terakhir, program ini bukan hanya untuk masyarakat biasa, tapi kita gerakkan di sekolah-sekolah. Ada program mengaji 15 menit sebelum jam belajar mengajar. Semua anak-anak di dalam tasnya bukan hanya buku pendidikan umum, tapi ada Al-Quran di dalam. Setiap hari, setiap pagi anak-anak membaca Al-Quran. Nah, itu terus berlangsung. Dan terakhir yaitu dengan subuh kelilingnya tadi. Nah, dan belum lagi ada bantuan-bantuan pondok pesantren. Alhamdulillah ya, waktu di Sarawangun pertama 2006 kami jadi wakil bupati, pada waktu itu kita hanya memiliki sekitar 11 pesantren. Pada 2022, akhir masa jabatan kami, Sarawangun memiliki 42 pesantren. Jauh Pak peningkatannya itu, jadi hampir 300%. Dan juga bagaimana membangun masjid-masjid di tingkat kecamatan, dibangun oleh kabupaten. Alhamdulillah semua sudah realisasi dengan baik dan banyak sekali. Terutama ada lagi yang jarang diperhatikan, Jambi ini kan kadang-kadang kita kan miris juga kalau dibilang orang Jambi ada kaitannya dengan kubu. Saya pikir mungkin di provinsi satu-satunya, mungkin kepala daerah, bagaimana kita memiliki perhatian yang khusus terhadap suku anak dalam yang ada di Bukit 12. Sampai sekarang kita memiliki fasilitas-fasilitas di situ. Ya mudah-mudahan ini bupati penerusnya terus lanjutkan ya terus. Untuk bagaimana cara memperhatikan keluarga kita yang berasal dari suku anak dalam. Dan juga satu-satunya juga di provinsi membangun panti rehabilitasi narkoba. Dan itu gratis, dibiayai oleh Pemda. Sehingga saya beberapa kali dipanggil oleh BNN Pusat untuk ya diminta keterangan dan termasuk percontohan nasional. Jadi kita membuka panti rehabilitasi narkoba itu dibiayai oleh pemerintah, gratis masyarakat. Karena keprihatinan kita waktu itu di mana Jambi ini termasuk tinggi tingkat penggunaan narkobanya di Indonesia. Nah, tempat darurat narkoba Provinsi Jambi, itulah tercetus ide kami untuk membangun panti rehabilitasi narkoba yang mandiri, dilaksanakan oleh pemerintah. Dan masyarakat yang ini di Pak Kades menginventarisir masyarakatnya dibawa untuk direhab. Nah, termasuk para staf PNS kalau ada yang itu, kita tes semua. Jadi kerja-kerja yang seperti ini memang kurang populis. Anggarannya tidak ada dan tidak banyak, tapi dampak ke masyarakatnya sangat-sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan sifat-sifat yang seperti ini sudah melekat dengan kami. Amin. Kalau insya Allah nanti ada program-program di Jakarta yang menyangkut tentang bantuan-bantuan yang saya sebutkan tadi, insya Allah kami akan berjuangkan untuk Provinsi Jambi nanti. Amin. Amin. Sama-sama kita dengar pemirsa niatan beliau tadi. Terus ini juga itu tadi yang cerita Bapak kan sudah dilakukan Pak. Iya. Selaku kepala daerah. Nah, sekarang kami juga kepengen dapat gambaran dari Bapak terkait, kan ketika duduk di DPR ini pasti lihat Jambi itu udah dari Jakarta nih. Ya. Nah, bagaimana Bapak melihat Jambi ini, Pak? Potensinya mungkin apa yang membuat Jambi ini bisa lebih maju? Ya. Tapi jangan dijawab dulu, Pak.
kita akan melihat ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Di sini. Pemirsa, terima kasih tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Sini. Oke, Pak Cendra, tadi sempat terputus karena cerita yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kebayang deh Pak, kalau itu diterapkan secara masif, malah di tingkat nasional. Ya. Nah, kami juga pengen tahu Pak terkait dengan setelah duduk di DPR, tentu memandang Jambi ini dari Jakarta. Ya. Berbeda Pak kalau kita mandang Jambi ke Jakarta, tapi mengadah istilahnya kan orang Jambi itu. Tapi hari ini Bapak sudah melihat Jambi itu dari Jakarta, tentu punya sudut pandang yang berbeda. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak bawa atau yang Bapak siapkan sebagai wakil rakyat Jambi intinya dari Kota Golkar untuk kemajuan Jambi ini? Ya, Jambi kita tahu ya salah satu provinsi yang termasuk memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam banyak. Setelah itu saya kebetulan diberi kesempatan dua kali keliling provinsi. Pertama nyalon gubernur kemarin, sudah itu sosialisasi selama untuk DPR. Saya sudah melihat bagaimana potensi dan masalah Jambi sebenarnya secara umum. Nah, sudah dua kali putaran saya mengeliling Jambi. Udah rata lah Jambi ya, Bang ya. Dari segi potensi sumber daya alam kita tahu Jambi memiliki hampir semua. Kita miliki ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada macam-macam berbatuan yang bisa dieksplorasi. Nah, belum lagi kita memiliki alam yang cukup baik untuk ditanami sektor perkebunan. Ya, Jambi juga memiliki lahan yang sangat-sangat luas dan potensi sekali untuk dikembangkan ke depan. Dan juga wisata. Juga kita sangat luar biasa memiliki wisata alam yang cukup baik di beberapa kabupaten kita, mulai dari yang di ujung timur sampailah ke Kerinci, ke Gunung Kerinci yang memiliki pesona alam yang cukup baik. Nah, cuman ini harus kita kelola ke depan dengan lebih baik. Nah, tentu ini berkaitan dengan DPRI, sangat banyak potensi-potensi tadi bisa diintervensi dari Jakarta. Nah, problem pertama, baik itu masalah pendapatan masyarakat Provinsi Jambi yang sebagian besar hidup di sektor pertanian, kita lihat bagaimana infrastruktur kita masih banyak yang perlu dibenahi di Jambi. Kita tahu juga Jambi sekarang mungkin sudah 3 tahun terakhir ini jadi masalah angkutan batu bara. Betul. Dengan tidak ada, sampai sekarang tidak ada jalan khusus, sehingga belum ada solusi yang permanen untuk mengatasi ini. Nah, mudah-mudahan ini ke depan ya kitalah 8 orang wakil Jambi yang duduk di Senayan bisa membantu Pak Gubernur bagaimana mengatasi masalah infrastruktur jalan. Bukan hanya jalan batu bara, tapi kita melihat juga di kawasan timur kita, di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, itu infrastruktur untuk para petani juga masih perlu mendapat perhatian yang banyak. Nah, tapi kita bersyukur Jambi, insya Allah mungkin akhir tahun ini tol kita Jambi Palembang bisa diresmikan, dan ini juga bisa meningkatkan daya saing Jambi sehingga nanti barang-barang ataupun komoditas-komoditas Jambi ini lebih mudah untuk diangkut melalui ke Jakarta, melalui darat, sehingga ini tol ini menurut saya jadi satu harapan, satu lagi harapan Jambi jadi gampang dijangkau dan juga dengan ongkos yang murah, barang-barang dari Jakarta pun bisa sampai dengan tepat waktu ke Jambi. Nah, ini juga potensi. Di lain pihak, masyarakat kita banyak hidup di sektor pertanian, perkebunan. Sampai saat ini saya belum melihat bantuan pemerintah berskala besar bagaimana perhatian terhadap petani-petani sawit kita, petani karet, petani dulu Jambi punya duku kumpe, sekarang dukunya sudah banyak mati. Nah, inilah saya pikir potensi-potensi lokal yang harus kita tetap pertahankan Jambi, kita lestarikan dan dapat perhatian dari pemerintah. Termasuk bagaimana pupuk. Pupuk ini jadi jalan nasional. Ya, belum lagi banyak. Di Kerinci saya banyak dengar minta bangun irigasi.
termasuk di Jambi seberang kota saya pernah pilihan. Ini ada potensi sawah yang cukup luas di sebelah di belakang kantor gubernur. Ya. Itu kalau dibangun misalnya nanti apa namanya irigasi itu bisa membantu tanah yang kosong tadi bisa diisi untuk ketahanan pangan provinsi Jambi. Belum lagi banyak jalan-jalan produksi antara Merangin, Bungo, Tebo, itu ada jalan Sungai Bengkal, Bengkal ya, Betung Bedara Sungai Bengkal. Nah, saya dulu waktu Pilgub memperbaiki jalan itu satu bulan dan sampai sekarang belum diperbaiki. Nah, itu jalan-jalan provinsi. Okay. Belum lagi ada di Sarolangun juga ada jalan dari Pau Margoyoso. Okay. Itu lintas-lintas itu menurut saya perlu nanti untuk konektivitas jalan ekonomi. Okay. Karena di sekitar jalan itu, sepanjang jalan itu, jalan semua tanaman sawit dan tanaman karet. Makanya saya pikir sekarang objek kita membangun jalan, membangun apa sarana transportasi ini bukan karena ada orangnya, tetapi kita lihat ada potensi ekonominya. Kalau belum punya kebun akses, sawit, tidak ya? Ada jalan. Akses, nggak bisa jualan. Batu bara yang banyak, provinsi Jambi jalan. Ini juga tidak ada yang nggak bisa. Nah, ke depan kita harus cari solusi ini bersama-sama, ya, mungkin Pak Gubernur, ya, semua anggota DPR, yang wakil Jambi sama-sama. Kalau perlu kita nggak ada presiden, bagaimana untuk mengatasi kesulitan jalan batu bara ini ke depan? Jangan sendiri-sendiri, kita semua sama-sama ke Jakarta. Saya yakin kalau dari APBN ini kecil anggarannya, sangat kecil. Dibandingkan dengan hasil dan manfaat yang kita terima di Provinsi Jambi ini luar biasa. Satu-satunya ya bikin jalan khusus gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi. Amin. Kalau kita bersama-sama nanti mengatasi ini dan semua kompak, semua wakil-wakil kita, insya Allah bukan suatu kerjaan yang berat. Banyak yang bisa kita bantu. Belum lagi di kawasan timur, ya, kita dengan kondisi harga hasil laut kita harganya turun, sudah tuh kelapa dalam juga masih dari dulu tetap 1.000 harganya, sudah 5 tahun terakhir. Nah, ini harus jadi solusi agar masyarakat kita yang hidup di pinggir pantai ya, dengan alam pantai dengan penghasilan ikan, ya, dengan penghasilan kelapa. Itu kan hanya dua kabupaten itu yang saya pikir tidak susah. Dan saya sering di setiap sosialisasi saya ke desa-desa menyampaikan kepada masyarakat. Yang berjuang tentang sawit itu harusnya adalah DPR RI Dapil Jambi. Okay. Karena yang memiliki lahan sawit itu di Indonesia tidak banyak. Tidak mungkin DPR Jawa Barat, Jawa Timur akan ngurus sawit. Betul. Tanamannya itu ada di Jambi. Harusnya DPR Jambi lah yang banyak bicara soal bagaimana kita membantu petani sawit kita. Nah, mudah-mudahan ini saya lihat ada program bantuan replanting ada, ya. Tapi Jambi tidak maksimal untuk mengambil itu. Nah, ke depan karena kita memiliki potensi itu dan ini termasuk keunggulan lokal Jambi, ya DPR Jambi harus ngambil jatah terbanyak. Okay. Ya, mudah-mudahan saya sudah melihat itu peluang-peluang itu. Insya Allah kita bisa ya, diprioritaskan karena ini menyangkut hajat hidup orang Jambi yang banyak di sektor ini. Kayak saya bilang, kalau daerah-daerah Batam, daerah lain mereka nggak punya sawit. DPR sana nggak punya kepentingan bicara sawit, tapi DPR Jambi punya. Harus punya suara bagaimana mengatasi masalah pupuk, masalah replanting, masalah penanaman baru sawit. Saya pikir kita punya kepentingan di situ. Untuk semua komoditi, Pak ya? Iya. Mau ya. Karet, mau kopi, ya. Kelapa ya. Dalam. Iya. Yang harus. Memang itu komoditi unggulan kita. Iya. Ya mudah-mudahan nih, dengan sering dialog-dialog seperti nah, ini, ini juga menyemangati kita, mengingatkan kita semua agar nanti ada tugas-tugas kita ke depan. Ini bukan hanya duduk nyaman di DPR RI nanti pakai jas setiap hari, tapi lupa apa sebenarnya harus dikerjain di Provinsi Jambi. Ya, nah, ya. Untungnya saya yang sudah keliling, kemana-mana ketemu masyarakat maupun bagai pernah memerintah 15 tahun, tahu persis bagaimana kesulitan para petani kita. Jadi, tahu persis bagaimana susahnya mengeluarkan hasil panen, ya, ya kan? Pemasaran, kalau infrastruktur, ya memang itulah yang harus kita perjuangkan ke depan. Nah, ini juga perlu tahu kami Bang, Pak, terkait dengan APBD Provinsi Jambi kan sangat terbatas nih, Pak. Betul. Sangat terbatas. Betul. Nah, kini kira-kira gimana peluang untuk mengalirkan APBN ke Jambi, Pak? Iya, sebenarnya. Kembali mungkin jangan dijawab dulu. Iya. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini.
Terima kasih kembali bersama kami Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke Pak, ini kita lanjut lagi ngobrolnya nih. Nggak terasa ini satu jam ini ngobrol. Ya udah, tahu-tahu udah sampai aja ke segmen terakhir. Terkait dengan ini Pak, terkait dengan APBD provinsi yang sangat-sangat terbatas. Betul. Kemudian kebutuhan pembangunan yang luar biasa. Bapak kan udah merasakan juga, udah keliling dan tahu apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Nah, potensi apa Pak yang bisa dibawa, yang mengalirkan APBN itu kepada Jambi Pak? Iya, sebenarnya masalah anggaran APBD, APBN di provinsi, selama kami jadi kepala daerah, mungkin hampir 15 tahun, itulah kendala kita di Jambi. Termasuk Provinsi Jambi, APBD Provinsi. Saya selalu membandingkan, kalau untuk provinsi, saya selalu membandingkan Jambi dengan provinsi lain yang ada di Sumatera. Okay. Bahwa kita nomor berapa, besar kecil kita, saya selalu membandingnya, saya tidak akan membandingkan dengan DKI. Yeah. Pasti ada teman kita Bengkulu, Sumatera Barat. Ya, jadi saya melihat Jambi masih belum maksimal. Nah ini mungkin ke depan, ya ada yang sudah given dari Kementerian Keuangan, tapi ada hal-hal yang perlu kita create lagi, kita perjuangkan lagi ya, untuk meningkatkan APBD provinsi, seperti mungkin dana bagi hasil, maupun dana transfer daerahnya itu, maupun peningkatan dari pajak-pajak daerah. Okay. Nah itu saya pikir nanti bisa digali, belum lagi PAD-PAD mungkin dari kabupaten kota juga bisa ditingkatkan. Nah, saya pikir banyak dan semuanya ini memerlukan ada lagi di luar APBN yang diberikan given ke APBD, yaitu anggaran-anggaran dari kementerian. Okay. Kita termasuk agak kurang dibandingkan dengan provinsi lain. Ya, gitu kita lihat, nggak usah jauh, kita lihat Sumatera Barat. Sumatera Barat kalau kita keliling jalan provinsi yang ada di seluruh provinsi Sumatera mulus Barat. Mulus. Iya, benar. Ya kan? Ya kita nggak usah banding jauh Sumatera Barat. Sekarang pun di Bengkulu pun sudah seperti itu. Nah kita lihat jalan-jalan nasional kita. Contoh lah, ini bukan karena saya orang Sarolangun. Jalan Sarolangun dari sini ke Sarolangun dari Jambi sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini belum pernah dilebarkan. Selebar itulah. Padahal padatnya kendaraan dari biasa. Tahun dulu sampai sekarang itu jauh meningkatnya. Betul. Menurut saya ini kan Jambi harus berjuang. Dan terus terang mohon maaf, tidak ada lagi jalan nasional selebar jalan kita ini di Jawa. Saya ngalami di Jogja, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, nggak ada lagi jalan provinsi yang lebarnya 6 meter, 7 meter. Di atas itu semua, Pak? Harus di atas itu. Nah, berarti ini harus diperjuangkan. Yang ada di Jambi, Pak, bukan pelebaran, penebalan ya? Penebalan, ya pelebaran. Saya pikir perlu pelebaran. Makanya tingkat kecelakaan kita tinggi. Nah, ini kan kalau sudah jalan nasional, bukan hanya gubernur yang berjuang. Bukan hanya Pak Kapolda yang hanya mungkin melaporkan tingkat kecelakaan, tapi ini kewajiban kita semua. Bagaimana jangan hanya menyalah tingkat kecelakaan yang tinggi, tapi kita lihat lebar jalan dengan jumlah kendaraan sudah tidak seimbang hari ini. Menurut saya urgen jalan-jalan nasional ini harus kita lebarkan karena sudah jumlah penduduk Jambi dan lintas ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Dulu desa-desa tidak ada punya mobil, hari ini kita lihat di desa sudah banyak mobil. Nah ini saya pikir urgens, ya bagaimana pelebaran jalan nasional. Sudah agar kita ikut sama dengan provinsi lain menikmati. Seperti tadi di Sumatera Barat, saya mimpi di Jambi jalan-jalan nasional kita ini mulus semua. Nah ini saya pikir ya perlu kerjasama semua lagi. Nggak mungkin saya sendirian, nanti perlu memang sama-sama kita Dapil Jambi memperjuangkan. Karena isi di Banggar DPR itu juga kita-kita inilah. Iya kan? Nah, kalau kita nanti terbalik Dapil Jambi tapi memperjuangkan aspirasi daerah lain, kacau ini. Kacau. Lupa wakil siapa gitu. Ini lupa, saya enggak mau lah ya. Karena kita dipilih masyarakat Jambi, kita berjuang untuk Provinsi Jambi. Itu final. Final, Pak ya. Ya. Saya kadang-kadang sedih nengok DPR RI dapilnya, dapil daerah kita, tapi berjuang untuk daerah lain. Nah, ini kan salah kamar, salah peran. Nah, mudah-mudahan ke depan kita sama-sama. Oke. Karena saya kadang-kadang iri nengok jatah proyek-proyek nasional yang datang ke provinsi. Saya pernah ikut rapat anggaran, Jambi belum pernah dapat proyek nasional yang lebih dari 500 triliun, belum pernah satu paket. Masih kecil-kecil ya. Sudah 20 tahun lebih. Tempat lain banyak, proyek 500 miliar banyak, Jambi belum pernah dapat.
waktu zamannya Pak SBY terakhir. Lihat Jambi, tidak ada proyek besar di Jambi, belum pernah ada dapat. Nah ini saya pikir harus kita ada mimpi. Tapi belum masuk dalam program strategis nasional. Iya, itu program program strategis nasional. Belum masuk Jambi. Ya paling kita nyicipi tol ini. Tol ini manfaat, ya pelabuhan kita belum, ya kan banyak lagi. Nah mudah-mudahan ya ke depan harus seimbang ini antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi ini kan beriringan. Karena dengan potensi yang beragam ini, tanpa infrastruktur yang baik, nggak mungkin masyarakat Jambi akan menikmati hasilnya. Oke. Dan kemajuan Jambi pasti tidak secepat yang kita harapkan. Oke, pemirsa, begitu optimis yang kita dengar dari Pak Cendra. Ini belum dilantik nih, udah begini. Belum dilantik, udah begini optimismenya. Dan kami meyakini Pak itu bukan pencitraan, karena memang Bapak sudah lama berkecimpung di kepala daerah, sudah tahu apa kondisi di lapangan dan tentunya juga paham apa yang akan diperbuat nantinya. Yeah. Nah, kami juga penasaran ini Pak, pemirsa di rumah juga kan pasti akan berbagi waktu nih. Yeah. Bapak selaku ketua partai, selaku wakil rakyat DPR RI. Nah, dan pengalaman yang lalu Bapak juga sebagai kepala daerah. Ini terkait dengan dukungan keluarga, Pak. Yeah. Bagaimana keluarga mensupport atau mendampingi Bapak selama ini? Karena pertama, kepala daerah yang mendapat pengalaman terlama itu di Jambi kayaknya sepertinya cuma Bapak nih. Orang paling lama 2 periode, Bapak hampir 2,5 periode untuk menjadi kepala daerah. Kemudian kemarin juga sempat kalah kan, yeah. Kalah. Tapi hari ini Bapak bangkit dengan perolehan suara terbanyak. Nah ini kalau boleh kami tahu Pak. Ya, ya Alhamdulillah lah, selama ini keluarga mendukung semua. Jadi semua mulai dari 2006 masuk jadi wakil bupati. Bayangkan anak saya baru lahir sampai tamat SMA saya masih jadi bupati. Baru lahir sampai tamat SMA. Jadi sudah terbiasa. Okay. Justru saya bingung kalau nggak bekerja di politik. Ngapain? Sudah terbiasa bertemu dengan orang, melayani orang setiap hari. Jadi sudah jadi habit, sudah kebiasaan kita selalu ingin bermasyarakat. Jadi pikir, dan keluarga pun juga sama, sudah terbiasa dengan tidak merasa ada gangguan. Dan saya selalu memanfaatkan waktu senggang saya untuk selalu untuk keluarga. Walaupun satu hari, dua hari, seminggu cukup. Tapi dengan waktu yang berkualitas. Nah, dengan anak-anak semua, apalagi sekarang kan komunikasi nggak ada halangan, Pak, ya, tetap jadi prioritas, keluarga tetap jadi prioritas, tetap kita memperhatikan keluarga. Nah, mudah-mudahan lah, apalagi di Jakarta, ini, kalau di periode ini katanya nggak sesibuk jadi bupati, kalau di periode ini nggak sesibuk jadi gubernur, ya mudah-mudahan lebih banyak lagi untuk keluarga. Gitu, mudah-mudahan. Pemirsa, sepertinya sudah mau sampai ke penghujung acara ini. Cuma ada satu lagi Pak, yang masih penasaran nih, pemirsa di rumah dan kita yang hadir di sini. Potensi dengan perolehan suara terbanyak, itu banyak bertanya-tanya nih. Apakah Bapak nanti maju untuk calon gubernur ya. Provinsi Jambi? Ya, memang pertanyaan ini sejak Pilcaleg kemarin sampai hari ini, hampir semua masyarakat, ya semua kenal-kenalan itu yang ditanyakan kepada saya. Saya selalu bilang dengan kawan-kawan, saya bilang ini saya capek pileknya belum selesai. Sabar dulu, karena untuk mengambil satu keputusan ini tidak harus sendiri dan cepat. Saya harus juga rebut keluarga dan juga tentu ada arahan dari DPP seperti apa. Karena saya ketua partai, ya kan, dan pasti ada harapan-harapan dan mungkin ada tugas-tugas dari DPP. Kemarin baru pertemuan di Bali, saya sudah lapor kondisi Jambi dan saya tetap menunggu arahan dari Pak Ketua Umum. Okay. Di samping juga nanti rembuk dengan keluarga. Karena biar bagaimana usia makin bertambah. Ya, ya. Itu tapi yang penting bagi saya masih bisa mengabdi untuk masyarakat dan saya sudah bersyukur, Alhamdulillah. Masih bisa mengabdi untuk masyarakat melalui DPR RI itu sudah bersyukur. Kalau nanti ada perkembangan lain, ya nanti kita kasih tahu. Pada posisi umur
66 tahun. Yang beberapa hari yang masih ulang tahun, Pak ya. Ya, sekalian lah pemirsa, kita sampaikan selamat ulang tahun juga kepada Pak Cendra yang ke-66, Pak ya. Iya, terima kasih. Dan mudah-mudahan itu selalu bermanfaat. Amin. 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 Pada terutama konstituen yang Bapak wakilin di DPR RI itu nanti. Mungkin Pak sedikit closing statement, Pak, terkait dengan diskusi kita dari awal sampai akhir. Ya. Karena hari ini Bapak seorang Cendra tidak lagi selaku kepala daerah. Ya. Tidak lainnya sebagai ketua Partai Golkar di Provinsi Jambi. Tapi hari ini adalah wakil rakyat Provinsi Jambi dari Partai Golkar yang sama kedudukannya dengan yang lain yang bisa menyuarakan kebutuhan Jambi ini di tingkat pusat. Ya. Silakan, Pak. Ya, pertama tentu saya selaku ketua partai Golkar dan juga alhamdulillah dengan keputusan KPU yang terakhir tadi kemarin, ya bisa Golkar mengirimkan dua orang wakilnya di DPR RI atas nama partai dan seluruh warga Partai Golkar. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang telah mempercaya para kader Golkar untuk duduk di DPR baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Mudah-mudahan wakil-wakil dari Golkar ini bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat ke depannya dan juga untuk membangun Jambi yang kita cintai ini. Dan yang lain tentu jadi harapan kita semua, kita sama ingin berjuang, tetap ingin memajukan Jambi ke depan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kami siap bekerja untuk masyarakat dan juga selalu ingin berhubungan dengan masyarakat. Apa yang menjadi masalah-masalah masyarakat, kami siap untuk membantu masyarakat. Mohon doa, mudah-mudahan kami selalu diberi Allah kesehatan. Amin. Terus berjuang untuk masyarakat Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, pemirsa. Ini benar-benar nggak terasa satu jam, Pak. Benar-benar nggak terasa satu jam. Karena memang yang disampaikan tadi itu isi semua, Pak. Dan kami meyakini, ya, sekali lagi meyakini ini bukan sebuah pencitraan. Karena tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk seperti ini. Ya, betul. Ada proses yang dilakukan. Kami semua mendoakan semoga Bapak sehat selalu. Nah, kemudian kami mempercayakan penuh, Pak, kepada Bapak untuk menjadi wakil Jambi di Jakarta nantinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir lagi di program orasi dengan tema yang lebih strategis lagi, dengan cerita yang lebih strategis lagi, yang intinya juga untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi Jambi. Selagi Pak, terima kasih. Mampir ke program orasi. Terima kasih. Dan kami selalu mendoakan Bapak untuk sehat dan sukses. Amin. Pemirsa, sosok Cendra bukan sosok yang baru dikenal di Provinsi Jambi. Beliau sudah lama berkiprah di dunia politik, bahkan secara politik pernah jatuh dan kalah. Ya. Tetapi ternyata berdasarkan cerita beliau tadi, itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk berkarir di dunia politik. Kalau seandainya beliau tidak move on, terus hanyut dengan kekalahan, mungkin tidak akan muncul sebagai Cendra yang hari ini terpilih sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak. Sukses buat beliau dan sukses juga buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama orasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.